gue tuh mau punya cucu. Ya enggak? Selamat datang, Cingke, CM. Terus terang, Owe senang punya anak bisa dijodohin sama anak lo. Jadi, bisa mestain gini nih. Owe sih kagak masalah. Papi lo orang baik, pekerja keras. Jadi anak cucunya juga orang baik. Nah, daripada harta gue diporotin sama orang yang gak jelas, gue mah yang pasti aja dah. Ya, pan si Liana tuh Yaya liatin rajin bener. Ini si Gary yang kolokan itu, cocok dah sama si Liana biar bisa dimanjain. Tapi Cingke, ngomong-ngomong nih ya, itu anak lu masih perawan. Masih lah. Jangan sampai kayak keluarga orang lain. Pulang 3 hari. Bukannya kumpul sama keluarga buat makan-makan, tapi malah satu pulang 2 buat balikin anak perempuannya. Liana sehat kan? Sehat. Selamat malam Cingke CM semua. Malam ini emak yang akan pimpin acaranya. Ini kenalin asisten emak Jessica yang akan bantuin emak. Mumpung udah pada kumpul semuanya, mari kita sembahyang sampai. Liana, pai sama mama, papa, mertua, dan Gary. Liana, Gary, mari kita sembahyang samkai. Mohon sama Ten Tikong hari ini nona pengantin, baba pengantin di Popi Peng'an biar panjang umurnya, banyak rezekinya, panjang jodohnya dari muda sampai tua. Biar untung anak, untung uang, hidup rukun, berumah tangga. Thank you.
Jess, sini Jess. Makin bisa tolongin ya, enggak? Nanti kan makin mau masangin itu. Ya ntar mah pasangin kalau udah dimantrain. Cuma, nempel nggak mah itu tergantung diri kamu. Jinke, Ceung, ayo masuk. Silakan, silakan duduk. Akhirnya ya, udah pulang 3 hari aja. Anak Owe, bye-bye aja kan? Cobain dong, Cinke. Ini Yayak pesenin khusus. ECM, nyobain loh kue pisangnya.
Sini! Diam! Buka! Buka! Kalau udah nyobain kue pisangnya, ngerti kan? Masuk kedatangan Owe sini. Pas kemarin diajak malam pertama, Liana nolak terus. Taunya. Kita lanjutin satu pulang dua aja dah. Jadi Yaya sama laki kesini minta balikin duit Sanji 2 kali lipat. Kemarin Sanji kan 30 juta. Jadi kudu balikin dah tuh 60 juta. Terus maaf juga nih ya.